Kangar, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan peningkatan gaji penjawat awam mulai Disember tahun ini mampu dilaksanakan menerusi kawalan pengurusan kewangan kerajaan. Menteri Kewangan itu berkata peningkatan gaji penjawat awam dijangka membabitkan kos lebih RM10 bilion ringgit mulai tahun depan boleh ditampung dengan pengurusan kewangan yang lebih tegas. Kenaikan gaji itu boleh dilaksanakan kerana kita boleh kawal pengurusan kewangan. Saya yakin ada barakah, ada nikmat kalau kita betul-betul strict dan rigid dalam hal ini, katanya ketika menyampaikan ucap tama pada program Perkampungan Sunnah Siri ke-9 di sini malam lepas. Beliau berkata keputusan untuk menaikkan gaji penjawat awam satu ganjaran yang adil dan sebagai usaha meningkatkan layar kesepahaman ataupun kefahaman tugas serta disiplin mereka. Tingkatkan kefahaman kerja bersungguh-sungguh. Disiplin polis, disiplin tentera. Jadi saya bertanggungjawab untuk pastikan ini boleh dilaksanakan, katanya. Perdana Menteri juga berkata pimpinan negara Islam perlu terus berani menegur dan menyatakan pandangan dalam isu kekejaman terhadap rakyat Palestin ketika ini. Perkembangan mutakhir di Gaza yang pernah saya ungkapkan sebelum ini ialah kelesuan suara pimpinan negara-negara Islam, hilang upaya dan kekuatan untuk menyatakan sikap keras dan tegas bagi menghentikan kekejaman penjajahan manusia ke atas manusia. Oleh yang demikian, kerakusan rejim Zionis Israel berterusan dengan dukungan beberapa negara barat, khususnya Amerika Syarikat. Saya tidak mewakili negara besar, saya mewakili negara sederhana dengan kekuatan ekonomi yang sederhana. Tetapi saya tidak boleh lihat kelesuan ini dan mengizinkannya, kata beliau. Perkembangan mutakhir di Gaza yang pernah Datuk Seri Anwar Ibrahim ungkapkan sebelum ini ialah kelesuan suara pimpinan ataupun pemimpin negara-negara Islam yang hilang upaya dan kekuatan untuk menyatakan sikap keras dan tegas bagi menghentikan kekejaman Israel yang sedang menjajah Palestin. Oleh yang demikian, kerakusan rejim Zionis Israel akan berterusan dengan dukungan beberapa negara barat.